satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Ha, korang mesti pernah dengar lagu ni kan? Dalam dunia ni ada dua sistem pengiraan tahun. Yang pertama, pengiraan mengikut matahari, dan yang kedua, pengiraan mengikut bulan. Di dalam Islam, bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Di Malaysia, kita menyambut Maal Hijrah ataupun awal Muharram setiap tahun. Demi menegakkan Islam tercinta. Maal Hijrah itu adalah satu peristiwa penting dalam agama Islam, iaitu penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang menariknya dalam sejarah ini, Rasulullah SAW hijrah bukan pada bulan Muharram, akan tetapi pada bulan Safar. Ha, mesti korang tanya kan? Tapi kenapa bulan Muharram diambil sebagai permulaan hijrah? Ini sebab kerana perintah hijrah adalah permulaan sahabat untuk berhijrah adalah pada bulan Muharram. Jadi, Sayyidina Umar pun ambil permulaan hijrah pada bulan Muharram. Apa yang penting adalah hijrah merupakan perubahan dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik dan seterusnya menjadi lebih baik lagi. Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar.